Halo nih Chalovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Thailand, berikut ini 7 drama teleromansa bos dan karyawannya yang wajib kamu tonton. Satu, Muyan Kon La Fafa. Nah, di urutan yang pertama nih Ninja Lover, saya drama Muyan Kon La Fafa yang memiliki 13 episode ini bergenre drama romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang ketika ibu Yotaka menikah dengan ayah kaya Cak Charun. Cak Charun tidak bahagia, dia percaya bahwa dia dan ibunya adalah penggali emas. Juga Yotaka baru saja kembali dari luar negeri dan memiliki sikap barat yang bebas. Dia adalah pemberontak di hati, sementara Cak Charun konservatif. Seiring dengan percaya dia adalah penggali emas, dia juga berpikir dia mudah. Dia mendorong kesalahpahaman itu hanya untuk membuatnya kesal. Dia melecehkan, dia menggoda, mereka bertengkar. Nah, penasaran kan Ninja Lovers apa kelanjutannya? Nah, jangan lupa disaksikan ya. 2. Saitan Huajai. Nah, selanjutnya ini Ninja Lovers, ada drama Saitan Huajai yang memiliki 11 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Narang diadopsi ke dalam keluarga Tun Chai Mamtek, tetapi diperlakukan seperti pembantu karena latar belakangnya yang buruk. Dia jatuh cinta pada Patawi, putri Tun Chai, yang memanfaatkannya untuk membalas ayahnya karena tidak memperlakukan ibunya dengan baik, dan menikahi Prakong, seorang pelayan. Prakong dan Lamun, putrinya, sama-sama diabaikan oleh Tun Chai, yakni seorang pecandu alkohol dan playboy. Saat Tun Chai mengetahui hubungan Narang dan Patawi, Narang terpaksa belajar ke luar negeri. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali untuk membantu Tun Chai dengan bisnis hotelnya yang hampir bangkrut. Dia menyarankan untuk menjual sebagian saham hotel kepada Sunanta, yakni seorang pengusaha wanita. Dia kemudian bertemu Siriganya, sekretaris Sunanta. Tetapi kesalahpahaman menyebabkan mereka tidak menyukai satu sama lain pada awalnya. Akhirnya mereka jatuh cinta, tetapi Patawi masih posesif terhadap Narang dan dia tidak mau melepaskannya. 3. You Prince The Series The Foxy Pilot. Nah, selanjutnya ini Ninja Lovers, drama You Prince The Series The Foxy Pilot yang memiliki 4 episode ini bergenre romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Hawa, seorang lulusan muda dari Fakultas Teknik, mulai bekerja sebagai pilot di bandara paling membosankan di dunia menurut dia. Meskipun mimpinya telah terpenuhi, ia ingin menjadi lebih dari pilot. Dia kemudian mendekati Aurora, anak dari pemilik sebuah maskapai penerbangan yang sangat terkenal. Tetapi kenyataannya adalah putri dari pemilik bandara di mana dia bekerja. Aurora adalah seorang wanita muda yang menyembunyikan identitas aslinya. Dia menjalin hubungan dengan Francisco, tetapi juga dengan Hawa. Karena dia berbohong kepada semua orang, Hawa memutuskan untuk keluar dari kehidupan Aurora dan terus melanjutkan pekerjaan yang membosankan. 4. Jauh Sau Capur Kid. Nah, selanjutnya Ninja Lover, rasa drama Jauh Sau Capur Kid yang memiliki 27 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Pumratana Budin mempekerjakan Yai Mangeo sebagai istrinya untuk menggantikan pacarnya, Dioronchan Chatakon. Saat dia bersekolah di luar negeri di Jepang, ia menyewanya agar tidak dipaksa menikahi gadis Prai Kaifa Sopapan yang ingin dinikahinya oleh orang tuanya. Seiring berjalannya cerita, Pum mulai jatuh cinta dengan Yai dan begitu pula dia. Tetapi dia mencoba untuk tidak jatuh cinta padanya karena pacarnya adalah sahabatnya. Dan dia berhutang banyak pada temannya karena sebuah masalah yang dia hadapi dan keluarganya membantu menyelesaikannya.
5 kubik. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama kubik yang memiliki 16 episode ini bergenre drama romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik cantik bernama Rutainak dan Nantaka yang ternyata punya karakter berseberangan. Karena kesulitan ekonomi, ayah mereka meminjam uang pada mafia Hong Kong, yakni Lin Langsur, dengan menjamin putrinya Nantaka. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya. 6. Sanya Sunya Kain. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, ada drama Sanya Sunya Kain yang memiliki 15 episode ini bergenre drama romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Kin, presiden kaya KTK Corporation, baru saja menikah dengan pacarnya yang 7 tahun, yakni Ganuk. Pada malam pernikahan mereka, sang pengantin Ganuk menyadari bahwa dia lupa membawa kado pernikahan yang dia buat untuk Kin. Dia bergegas pulang untuk mengambilnya. Sementara itu, seorang wanita muda bernama Tawan baru saja meninggalkan bandara setelah mengetahui bahwa tunangan lamanya telah berselingkuh dengan wanita lain yang hamil dengannya dan memutuskan pertunangan mereka. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya. 7. Panya Chon Kon Krua. Nah, di urutan ini terakhir nih Ninja Lovers, drama Panya Chon Kon Krua yang memiliki 12 episode ini bergenre drama romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Cha Im yang diperankan oleh Kim ingin memenangkan hadiah ke New York. Jadi dia memutuskan untuk membuat naskah tentang menjadi pembantu. Untuk melakukannya dengan benar, dia harus mengambil pekerjaan sebagai pelayan untuk mendapatkan hadiah itu. Dia bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah orang kaya dan membuat catatan saat menulis naskahnya. Tetapi saat dia bekerja sebagai pembantu, dia diam-diam jatuh cinta dengan keponakan pemiliknya. Keponakan pemilik, Tam, yang diperankan oleh Mang, ingin tahu apa yang dia lakukan dan mencoba mencari tahu kebenarannya. Dia mencoba segala cara untuk menghindarinya. Ketika keduanya mengalami insiden dan bertemu satu sama lain, setiap kali mereka bertemu, diam-diam jatuh cinta satu sama lain.